Kita beralih ke mancanegara, pemakaman mantan Paus Benediktus XVI akan diadakan dalam upacara tradisional. Pemakaman akan berlangsung hari ini di Kota Vatikan. Lebih dari 100.000 aparat keamanan akan mengamankan jalannya pemakaman Paus Benediktus XVI di Kota Vatikan hari ini. Upacara pemakaman akan berlangsung secara tradisional yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di St. Peter's Square. Dalam upacara pemakaman, Benediktus XVI akan diangkat menjadi Paus Emeritus dan bahasa beberapa doa akan berbeda karena ia bukanlah Paus yang berkuasa ketika meninggal dunia.